so hard to make me surrender. Selamat malam kawan-kawanku semua yang selalu menunggu dan menantikan kehadiran daripada channel Remember Me 74 ini untuk upload konten yang terbarunya. Dan di dalam kesempatan malam hari ini saya kembali lagi menghadirkan satu cerita yang mana ini dialami oleh antar besan yang mana Pak Sunarji ini entah bagaimana ya caranya kok tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk melakukannya dengan besarnya atau ibu mertua daripada anaknya itu, yaitu yang bernama Buria. Jadi untuk mengetahui bagaimana awal muasalnya Pak Sunarji ini mendapatkan kesempatan yang langka itu dengan Buria, ya tentunya harus disimak dari awal hingga akhir nanti ya. Jadi jangan kemana-mana sebelum kisah ini usai. Nobody can steal my fire. Nobody can steal my soul. Nobody can steal my soul.
sahabat-sahabatku semua. Jadi memang yang namanya apa ya, bunga. Bunga itu biasanya kan ya hanya sebentar saja, tetapi kalau yang namanya kaum Adam dan Hawa ini terkadang di usia yang semakin lanjut ya tidak muda lagi begitu ya, itu terkadang malah terpancar auranya gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Sehingga Pak Sunarji yang pada saat melihat Buria ini ya seperti ada sesuatu gitu ya. Sehingga dari situlah dia ini cari-cari kesempatan gitu ya, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Ya mudah-mudahan kawan-kawanku suka dengan apa yang saya bagikan di dalam kesempatan malam hari ini, dan sudilah sekiranya untuk membagikan kepada teman-teman yang lain ya, baik itu melalui media sosial ya, seperti Facebook ataupun melalui mungkin grup WhatsApp dan Telegram, kira-kira seperti itu, supaya semakin banyak yang tahu kalau di YouTube ini ada channel Remember Me 74 dengan cerita-cerita romantisnya. Still my soul, nobody can steal my soul.
rumahnya Pak Hendy ini mendapatkan kesempatan itu pada saat dia ini masuk angin, dan itu entah pura-pura sebagai trik-trik supaya dia mendapatkan kesempatan atau bagaimana, yang tahu hanyalah Pak Sunarji, ya kan? Jadi yang penting pada akhirnya Pak Sunarji ini berhasil mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, dan ternyata memang feeling seorang Pak Sunarji tidak meleset, karena ternyata Buria pun mempunyai perasaan yang sama dengan klub, sehingga terjadi sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Sekali lagi, harapan saya kawan-kawanku suka dengan apa yang saya berikan ini, dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, tolong dibantu dengan subscribe supaya channel ini semakin berkembang, sehingga saya semakin bersemangat di dalam membuat konten-konten yang terbaru yang akan saya upload di channel Remember Me 74 ini. Oke kawan-kawanku semuanya, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Yang penting kita harus tetap semangat. I've been getting